Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada di Alexandria. Ini saya tunjukkan sahabat-sahabat sekalian Taman Alexandria, apa taman di depan Istana Raja Faruk. Terus sekali ya. Ini pohon-pohon kurma dan banyak sekali. Cakep sekali. Ya. Ini masih di Mumtaz Gardens ya, taman Mumtaz yang berada di situ. Dari Malaysia, dari Indonesia, dari orang Mesir setiap hari banyak orang Mesir pergi ke makam Imam Syafi'i. Walaupun orang Mesir tidak ikut mazhab Imam Syafi'i, orang Mesir ikut Abu Hanifah. Tapi banyak orang Mesir sudah. Ini adalah Taman Garden dibangun oleh Raja Faruk ya, raja terakhir Mesir. Cakap sekali ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa ke Mesir dan mengunjungi banyak negara-negara muslim ya, mengelilingi dunia. Soal uang saya selalu katakan jangan pusingkan uang, selalu saja bermimpi minta ke Allah, Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Taman Garden cakep sekali ya. Nah, dikuburkan di sini di Mesir. Waduh, view-nya indah sekali. Ya. Nah, itulah komplek ini dari luar ya. Jadi ini dari luar Istana Faruk tadi. Kalau yang gitu ya. Yang salat Alexandria. Tempat wisata orang-orang kaya di Mesir dan banyak negara. Raja-raja tempat wisatanya adalah di sini. Nah, ini cakep sekali. Ini pantai Alexandria ya. Imam Malik ya. Maliki atau Hambali? Luar biasa indahnya. Akan saya lihatkan sama sahabat-sahabat terus ya. Ini adalah pantai. Alexandria itu adalah kota pantai terpanjang ya di Mesir. Maliki banyak kan di Maroko ya. Baik kan. Iya. Luar biasa. Nah, kalau pernah lihat apa itu cottage ya, apa namanya itu, apartemen ya. Ya, makasih semuanya sudah menonton. Mudah-mudahan nonton ini bermimpi, doa langsung ke Allah ya. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk bisa mengelilingi banyak negara-negara muslim ya. Insyaallah mudah-mudahan. Cakep sekali view-nya. Nah, mungkin mirip-mirip di Bali kali ya kalau di Alexandria ini. Kota pantai terbesar. Ini masih di Alexandria. Ini Laut Mediterania, panjang. Di kanannya adalah pantai dan di kirinya adalah itu apartemen-apartemen ya. Sudah bisa lihat. Ya. Ini pantai. Ya. Terima kasih semua ya. Di ujung pandang ini. Ya. Nah, ini Alexandria ya. Memang sahabat-sahabat yang umroh dan haji memang agak jarang ke Alexandria, tapi banyak juga yang melakukan ke Alexandria. Ini ada pengusaha muslim Iqbal Sayyuti ini. Mudah-mudahan bisa menjadi alternatif traveling travel beliau dia. Ya, saya pikir cukup, nanti kita akan teruskan. Insyaallah nanti malam kita akan makan malam di Sungai Nil. Di atas kapal pesiar, mudah-mudahan saya bisa menayangkan untuk sahabat-sahabat. Tapi repotnya beda jam antara Mesir dengan Indonesia itu hampir sekitar 4 jam ya. Artinya kalau di sini kami masih sore hari, mungkin sahabat-sahabat di Jakarta sudah di malam hari ya. Tapi kalau sempat nyimak ya, nanti malam akan asik. View-nya adalah Sungai Nil ya. Makan malam di Sungai Nil di atas kapal, mudah-mudahan ada tari-tari sufi. Meskipun Mesir ini terkenal dengan tari perut, tapi karena ini adalah wisata muslim, mungkin kami akan menghindari tari perut, mungkin ada diganti dengan tari sufi ya. Baik, ini sangat sekali indah view-nya itu ya, Alexandria. Baik ya, sepanjang pantai banyak orang-orang bermain dan berbagai macamnya ya. Ya, Alexandria, yang saya ingat Alexandria ini pertama adalah ketika baca tulisannya Kang Abik di novel Ketika Cinta Bertasbih pertama, yang sangat populer dan bahkan dibuat filmnya dan sangat membludak ya.
ketika Fahri di